Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya datang ke sesi pemberian makanan bagi penguin Afrika. Penjaga penguin kita pada pagi ini adalah Encik Azri. Setiap hari beliau akan memberi makan kepada penguin Afrika sebanyak 20 kg ikan kembung atau ikan selayar. Dan setiap seekor penguin akan makan lebih kurang 8 hingga 15 ekor ikan setiap hari. Kalau dapat 3 cara pemberian makanan bagi penguin di Underwaterworld Langkawi. Yang pertama adalah pemberian makanan secara suapan. Yang kedua adalah pemberian makanan di dalam kolam seperti yang anda dapat lihat sekarang. Dan yang ketiga adalah pemberian makanan di dalam kandang. Sekarang anda sedang melihat penguin Afrika atau turut dikenali dengan nama black-footed penguin kerana kakinya yang hitam. Selain itu, mereka juga turut dikenali dengan nama jackass penguin kerana bunyi yang dikeluarkan seakan-akan bunyi keledai semasa musim mengawan. Penguin Afrika berasal daripada kawasan beriklim sederhana di Afrika Selatan. Suhu bilik dan juga suhu air di dalam tangki ini adalah di dalam lingkungan 18 hingga 20 darjah Celsius. Terdapat 55 ekor penguin Afrika di dalam tangki ini sekarang. 11 ekor daripadanya dibawa masuk dari Great Plains United States, manakala 44 ekor lagi adalah penguin yang menetas di Underwaterworld Langkawi. Kami juga telah menghantar 20 ekor penguin yang menetas di sini ke aquarium Hanoi di Vietnam. Jadi bagaimanakah untuk membezakan yang mana satu jantan dan yang mana satu betina? Untuk makluman anda, saiz paruh penguin jantan adalah lebih besar berbanding saiz paruh penguin betina. Tetapi di Underwaterworld Langkawi kami mengambil sampel darah penguin ini dan dibawa ke makmal bagi mengetahui jantina mereka. Setelah diketahui, penguin-penguin ini akan dilabelkan dengan tag berwarna pada sayap kiri penguin tersebut. Tag berwarna hitam adalah penguin jantan, tag berwarna merah adalah penguin betina, manakala tag yang berwarna hijau pula adalah untuk anak penguin yang masih belum diketahui jantina mereka.
Sekiranya pula anda dapat melihat bercula penguin memberi makan kepada mana-mana penguin yang berada di dalam sarang sebentar sahaja lagi, itu adalah kerana penguin tersebut sedang mengeram telurnya atau menjaga anak mereka. Untuk makluman anda, terdapat 2 biji telur dan seekor anak penguin yang masih berada di dalam sarang. Di hamina asal mereka, penguin Afrika akan membina sarang dengan mengorek tanah. Tetapi di Underwaterworld Langkawi, kami menyediakan sarang buatan seperti gua-gua kecil dan di dalamnya disediakan spine, batu-batu kecil dan ranting-ranting kayu bagi mengelak sebarang masalah kebersihan. Berat ketinggian bagi penguin Afrika adalah 60 cm, manakala berat badan maksimum mereka pula adalah 5 kg. Dan untuk makluman anda, jangka hayat bagi penguin Afrika adalah di dalam lingkungan 25 hingga 30 tahun di dalam kurungan dan 10 hingga 11 tahun di habitat asal mereka. Penguin Afrika yang tertua di dalam tangki ini sekarang berusia 30 tahun. Dan akhir sekali, terdapat fakta yang menarik mengenai penguin. Setiap seekor daripada penguin Afrika mempunyai jalur dan tompok-tompok yang berbeza di atas dada mereka. Ini melambangkan identiti mereka sama seperti jam jari manusia. Jadi sekian sahaja komentari bagi penguin Afrika. Sekiranya tuan-puan mempunyai sebarang soalan, bolehlah diajukan kepada saya. Sesi pemberian makanan seterusnya adalah di hadapan tangki penguin ruang proper pada jam 11.15 pagi. Di sana anda boleh melihat bagaimana penjaga penguin akan memberi makan kepada penguin rockhopper secara suapan. Diulang, sesi pemberian makanan seterusnya adalah di hadapan tangki penguin rockhopper pada jam 11.15 pagi. Di sana anda boleh melihat bagaimana penjaga penguin memberi makan kepada penguin rockhopper secara suapan. Terima kasih.